NMAX ABS yang jebol modul ABS-nya sehingga speedo tidak dapat jalan. Ini saya masih menggunakan sensor speed yang orinya ya. Sensor speed yang masih bentuk orinya. Enggak pakai kaceter yang harus bolong-bolong lubang-lubang. Nah, jadi itu hasilnya jadi lebih rapi, dan ECM juga masih pakai seri 2DP0. ECM nya punya ABS, NMAX ABS, dan modulnya enggak saya pasang. Tanpa modul ABS, modulnya enggak saya pasang. Speed sensor juga masih pakai bentuk ori, tapi speedo juga. Jadi hasilnya lebih rapi dan tidak bolong-bolong harus pakai KZR.